Yang bersandar maju. Terima kasih. Untuk hari ini pemateri dari Satpol PP. Ya. Seperti biasa, jawab salam pagi saya. Pandangan ke depan, topi dibuka. Topi dibuka. Dua sudah. Topi dibuka. Ya. Oh ini. Itu kupingnya buntu. Ya. Topi dibuka. Ya. Pandangan ke depan, jawab salam pagi saya. Duduk. Tidak ada suara. Duduk. Siap. Berat. Yang bungkuk tegak. Diulang. Kedua tangan kalian ada di atas lutut. Duduk. Siap. Berat. Selamat pagi. Siapa kita? Siapa kita? Adakah SMK 2 di dadamu? Mana dia? Terima kasih anak-anak. Materi selanjutnya dari Satpol PP. Kenapa saya meminta dari dinas dari pemerintah kota, yaitu di Satpol PP, karena ada banyak masalah dari anak-anak yang terkait dengan Satpol PP. Ya, untuk tahun kemarin satu kali, tapi tiga anak bermasalah dengan Satpol PP, artinya terciduk. Tidak dipulangkan anak tersebut jika bukan sekolah yang mendatangi ke sana. Ya. Tidak serta-merta lalu sekolah datang untuk anak-anak itu saya bawa ke sekolah, tidak. Masih ada penanganan tindak lanjut dari Satpol PP 24 jam di situ. Diberikan tugas tertentu tergantung tingkat kesalahannya. Setelah itu kami jemput, bawa pulang. Tindak lanjut di sekolah, maka sampean tak suruh mengisi pernyataan secara tertulis. Pelanggaran tertulis sudah, tapi tidak bermaterai. Ya, perhatikan. Ada pelanggaran apapun untuk kedua kalinya, maka kalian harus mengisi pernyataan bermaterai. Siap mengundurkan diri. Pernyataannya seperti itu. Orang tua datang, kedua orang tuanya juga tanda tangan, sampean tanda tangan. Bermaterai. Setelahnya ada lagi, sudah. Kami angkat tangan, sudah. Ya, kalau seperti ini panggil pernyataan, panggil kapan selesainya? Maka saat itu atas dasar pernyataan yang bermaterai, kamu saya kembalikan ke orang tua. Kami tidak mampu. Ya. Tugas saya bukan hanya untuk ngurusi sampean sing seperti itu. Tugas Bapak Ibu guru menyampaikan sesuatu materi, entah itu pelajaran ataupun karakter dan lain sebagainya, juga termasuk melayani yang berprestasi. Kalau yang berprestasi, kapanpun, dimanapun, berangkat, berapa kalipun, saya layani. Untuk yang prestasi, berangkat kemanapun. Ya, gitu anak-anak. Tetapi kalau yang ini, tiga kali cukup, tidak selesai-selesai, kembalikan. Urusan saya bukan urusan sampean yang tidak mau ikut tata tertib di SMK 2. Itu anak-anak, untuk diperhatikan. Secara lengkap diberikan oleh bapak-bapak dari Satuan Satpol PP Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo. Untuk didengar, ditulis yang penting, melayani yang berprestasi.
kemudian tidak nanti bermasalah dengan hal-hal apa yang disampaikan nanti. Ya, paham anak-anak? Ya, terima kasih dari saya. Berangkat kemana pun. Ya, izin pak. Gitu kan anak. Tetapi kalau yang ini kembalikan tiga kali cukup. Tidak selesai-selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang semangat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Satpol PP Kota Probolinggo dalam hal ini akan menyampaikan materi terkait kenakalan remaja. Ya, perkenalkan, sudah tahu dengan saya? Hah? Sudah? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Hah? Angkat tangan yang tahu dengan saya. Oh, berarti belum pernah kena, ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Hendra Kusuma. Dicatat ya? Enggak. Enggak. Oh, ya wes. Nama saya Hendra Kusuma. Saya selaku kasih operasi dan pengendalian. Ya, jadi saya ini ditugasi untuk ngisi materi khususnya kenakalan remaja karena memang selama ini di Kota Probolinggo masih banyak remaja-remaja itu banyak yang bolos, ya. Sering bolos. Enggak salah. Hah? Ya, banyak yang bolos. Banyak yang minum-minuman, ya. Ada yang ngelim. Tahu ngelim? Hah? Tahu? Hah? Nanti saya jelaskan lebih lanjut, ya. Saya bersama staf saya ini Mas Hendra, ya. Hendra, sama namanya Hendra. Terus mana satunya? Oh, itu Mas Yusuf, alumni sini, ya. Tuh, alumni SMK 2. Ya, yang sukses jadi anggota Satpol PP. Ya. Lanjut, Mas. Nah, itu masalah merokok, pergaulan bebas sama minuman keras atau narkoba. Lanjut. Latar belakang jadi remaja itu selama ini memang masih tahap pengenalan diri, menunjukkan jati dirinya bahwa di lingkungannya ini saya ini siapa, saya ini berteman dengan siapa, saya ini bergaul dengan siapa. Itu memang tahap-tahap pengenalan diri terhadap lingkungan di sekitarnya. Ya, perlu dicatat ya, dicatat. Monggo, silakan. Yang penting-penting aja ya. Yang penting dipahami, dicermati, itu yang utama. Sudah belum? Buat laporan ya? Oh, ya wes. Memang banyak terjadi di masyarakat, khususnya pelajar, itu terjadi penyimpangan, penyimpangan dalam perilaku sehari-hari. Ya, bisa nanti ada beberapa hal yang menyebabkan para pelajar ini, khususnya pelajar ini, terjadi penyimpangan perilaku. Ya, nanti akan dilanjut, Mas, monggo. Nah, ini terkait masalah perilaku yang menyimpang. Memang kenakalan remaja itu terjadi karena memang karena adanya perilaku yang menyimpang. Nanti bisa dari lingkungan, bisa dari teman, bisa dari media sosial dan sebagainya. Ya, itu menunjukkan salah satu media untuk para mahasiswa, sampai kebiasaan ngobrol dengan mahasiswa, ngomong mahasiswa dengan pelajar atau siswa itu
dari pelaku yang menyimpang, penyebabnya itu antara lain. Orang tua juga berpengaruh dalam hal ini, dalam pelaku yang menyimpang itu. Lanjut Mas. Nah, merokok, ya, merokok itu tidak diperbolehkan karena memang yang pertama mengganggu kesehatan. Ya, tahu sendiri. Ya, di iklan rokok, rokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Itu, ya. Kenapa? Kenapa yang dijual? Nah, pertanyaannya kalau merokok itu kenapa dijual? Karena memang gini, saya jelaskan dulu ya. Wah, ini kok menyimpang dari materi nanti ini ya. Nggak ada apa-apa. Nanti kita sharing lebih jauh. Ya, masalah merokok kita fokus ke nakalan remaja dulu ya. Biar sama-sama tahu ya. Oke? Nah, terus lanjut Mas. Nah, ini penyebab remaja merokok yang pertama, pengaruh orang tua. Ya. Orang tua di rumah khususnya biasanya dengan seenaknya merokok. Jadi merokok itu aslinya dicontoh sama teman-teman. Ya. Di rumahnya bapaknya ada yang merokok enggak? Banyak ya. Jangan ditiru ya. Yang pertama itu merusak ya, merusak kesehatan. Halo. Halo. Ini yang nunduk-nunduk ini kayaknya pernah saya tangkep ini kayaknya ya. Hah? Itu yang belakang itu pakai topi. Tadi bapaknya bilang enggak pakai topi. Ayo. Itu Mas. Nah. Topinya dilepas. Ya, di dalam ruangan tidak pakai topi. Ya. Yang kedua, pengaruh teman. Ya. Kalau ada teman-temannya merokok, ya. Dihindari, dijauhi, ya. Jangan dideketi. Nanti awalnya coba-coba. Ya, apa rasanya merokok? Ya. Pasti awalnya itu rasa ingin tahu remaja itu sangat tinggi. Ini apa? Ini apa? Pasti mereka akan coba-coba, ya. Yang selanjutnya pengaruh iklan. Iklan terlalu banyak sering di TV juga berpengaruh. Ya. Halo. Cek. Nah, enak iso mlaku-mlaku ngene. Dadi ngarep tok yang belakang enggak kelihatan ya. Terus lanjut Mas. Nah, ini contohnya, ini saya ambil dari Google ya, bahwa banyak siswa yang merokok, pelajar khususnya. Lanjut. Ini saya gambar aneh ya. Saya tampilkan gambar yang ada terjadi di Kota Probolinggo. Ya. Jadi sampean tahu. Ini siapa tahu ada yang di sini nanti. Ya. Dilihat muka-mukanya. Nanti saya amati satu-satu ya. Lanjut. Nah, ini sembunyi-sembunyi. Topinya topi SMP ini. Ya, ada yang pernah? Hah? Dari mana, Dek? Dari mana? Duh, SMP mana? Oh, SMP 1 Ndringu. Terus. Nah, ini cewek. Ya. Ya. Enggak hanya cowok, cewek juga. Ya. Lanjut. Nah, ini pergaulan bebas. Ya. Saya ya gini. Saya tidak melarang teman-teman itu melakukan aktivitas, ya. Selama aktivitasnya positif, monggo, kami dukung. Ya, lanjut Mas. Lanjut. Nah, di mana ini? Ada yang tahu? Hah? Di mana? Di Gor Kedopok. Ya. Monggo silakan, kalau mau aktivitas
silakan, tapi positif. Ya, kalau yang negatif, mohon maaf, tetap kami amankan. Ya, kita panggil pihak sekolah, kita panggil pihak keluarga, supaya dibina lebih lanjut. Yang disampaikan Bapak tadi benar. Kalau memang sudah beberapa kali sekolah sudah, nanti akan dikembalikan lagi kepada orang tua. Ya, diberhentikan nanti dari sekolah. Ya, lanjut. Nah ini yang tadi di Gor Kedopo. Ya, jelas ya. Lanjut. Tuh, yang tadi. Lanjut Mas. Tidak jelas kan? Balik. Nah, ini di mana ini? Ayo, taman mana? Wah, sering kesana sampean ya? Hah? Jangan-jangan sampean ini? Hah? Bukan? Nah, benar. Ini di Taman Manula. Ya, silakan menggunakan fasilitas umum yang ada di Kota Probolinggo, tapi yang positif. Ya, lanjut. Nah ini orangnya tidak kelihatan, burem. Lanjut Mas. Ayo. Pakai seragam, ya. Pakai seragam. Tahu di mana ini? Di mana? Sering kesana. Oh ya main ya, beli-beli di sana. Ya, ini di alun-alun. Ya, di alun-alun tidak patut untuk ditiru. Ya, oke? Ya, sepakat ya? Lanjut Mas. Nah, di mana ini? Ayo, alun-alun lagi. Ya, saya minta tolong ya. Monggo silakan mau gunakan alun-alun, mau duduk-duduk di sana, tapi yang positif ya. Kayak gini ya apa itu? Kalau orang tuanya tahu, ya dari sekolah tahu, ya. Lanjut Mas. Nah ini Mihol, Mihol sudah tahu ya. Lanjut Mas. Lanjut. Next. Nah. Ini saya jelaskan, ini anak SD, ya. SD minum di rel jati. Ya, di rel jati. SD lo ya. SD. Ya. Hah? Banyak, ya. Siapa yang jati rumahnya? Iya, di mana? Oh, gitu. Di. Lanjut, Mas. Nah, ini dua orang. Anak salah daerah Kebon Sari Kulon. Ya. Anak Kebon Sari Kulon minum-minuman di rel jati. Ya, posisinya tidak sadar. Diamankan sama kami dibantu dengan masyarakat. Ya, posisi tidak sadar di rel kereta api. Kalau ada kereta lewat ya opo. Ya, pengaruhnya alkohol sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Lanjut. Nah, ini di beberapa titik, ada di lapangan jati, ada di pasar Mangunarjo, ada di alun-alun, ada di stadion. Banyak, bukan ada loh ya, banyak stadion. Nah itu masih yang ketawa itu tahu kena Mas ya? Hah? Di stadion. Iya. Nah, lanjut. Nah, kalau mau ya, kalau mau naik kendaraan gratis, monggo. Iya. Naik kendaraan gratis saya siapkan keliling Kota Probolinggo. Ya. Naik kendaraan gratis enggak usah bayar. Naik angkot bayar ya. Berapa angkot sekarang? 2.000. Saya gratis. Gratis. Kalau mau. Mau enggak?
Nah itu jangan sampai minum ya, minum-minuman beralkohol ini tak ajak keliling kota Probolinggo ya. Lanjut. Nah ini kita dudukkan, kita datangkan orang tuanya supaya tahu kelakuan anaknya di luar itu ya. Lanjut. Lanjut mas. Wah ini dari, lanjut mas, tidak kelihatan ya. Nah itu banyak, ini masih di kantor Jati, kita kan sudah pindah di sebelahnya kantor wali kota ya, di sebelah baratnya. Lanjut mas. Nah itu ada ceweknya, ini minum juga cewek ya, banyak. Lanjut mas. Nah lanjut, ini di Penangan. Penangan lo kan apal yo, apal seling rono gitu Andi ya. Di Penangan. Lanjut mas. Nah ini up, ini di belakangnya Siola, tahu Siola apa ya, Jati, di Kelurahan Jati ya, Jati di Siola, pokoknya tahu Siola, jalan tembus mau ke Gadot Subroto. Ini anaknya Pak RT, ayo minum-minuman ya. Kami minta tolong kepada adik-adik, jangan sampai ini dilakukan sama adik-adik sekalian ya. Lanjut mas. Ini di Mangunharjo, di rel Babian ya, di rel Babian ada ceweknya lagi banyak, ada tiga ceweknya, diamankan kami sama warga, dikumpulkan di rumahnya Pak RW kalau gak salah ini ya. Halo, halo. Lanjut mas. Ini kita suruh jalan jongkok ya, tak suruh jalan jongkok dari rel Babian sampai ke jalan MT Haryono, jauh ya, memang buat shock terapi ya, supaya tidak mengulangi lagi ya. Lanjut mas. Nah ini ada ceweknya lagi, ketemu saya lagi cewek ini di sana, mungkin gambarnya jelas ya. Enggak, oh siang mungkin ya, karena backlight ini di Taman Manula malam-malam ya. Itu lengkap, ada arak, ada kacangnya, ada alkoholnya ya, alkohol yang 70% itu loh, tahu yang dibeli di apotek itu bahaya sekali ya, itu murni alkohol, kalau sampai masuk ke tubuh bisa menyebabkan kematian ya, bisa meninggal dunia langsung. Lanjut mas. Nah ini tidak kelihatan juga ya. Lanjut mas. Ini di perempatan Pilang ya, itu ada ditemukan pil ya, obat-obatan terlarang. Akhirnya kita amankan, kita serahkan ke kepolisian ya, ke kepolisian, diproses lebih lanjut, diberhentikan di sekolahnya ya. Akhirnya kenapa, kalau sudah blacklist di sekolah manapun akan susah untuk diterima ya, susah untuk diterima, kasusnya apalagi narkoba berat ya. Kasihan masa depannya adik-adik sekalian, kasihan orang tuanya ya. Lanjut mas. Nah ini jadi anak jalanan, bolos sekolah, tawuran, apalagi tindak kriminal, tindak kriminal tadi itu bawa narkoba ya. Mas kasih, tak kasih gambar anu ya,
video dulu biar enggak bosan ya. Biar tahu kenyataannya bahwa banyak siswa yang bolos. Ini mana? Ini masuk video opdal. Klik opdal itu. Terus anu pelajar gitu. Oh, bukan. Ini oke. Bina siswa gitu. Nah, ya nanti kita ketampilkan dari Pro TV, ya Pro TV, anak-anak yang bolos, anak-anak yang minum, semuanya kita tampilkan, ya. Nah, perbesar mas. Nah, mulai awal. Pause dulu, pause dulu. Sudah, Mas? Anu enggak apa-apa. Enggak usah pakai sound sudah, enggak apa-apa sudah, Pak. Enggak apa-apa, enggak usah pakai sound, yang penting kelihatan sudah. Ya, play mas. Nah, ini pelajar-pelajar yang kita amankan. Ya, bolos berapa itu? 16 orang. Ya, 16 orang bolos. Ini bolosnya di Jalan Wahidin. Masjid ada warung di sana. Di situ. Yang paling banyak terus di tahu TNC lurus itu kan ada warung ya, itu sudah tak kasih tahu ya. SMP IT ya itu di situ. Nah itu tak suruh push up ya, tuh enak sehat ya, sehat kalau sama saya. Kita amankan, kita panggil orang tuanya langsung sama dari pihak sekolah ya. Loh, saya sendiri malah yang masuk ya. Nah itu, jadi kami tidak segan-segan untuk melakukan operasi ya, khususnya untuk pelajar yang bolos sekolah. Lanjut mas, yang mihol pelajar itu ada. Aku juga cukup tutup aja. Ya, ini tak kasih tahu lagi, kalau saya enggak ngasih video takutnya saya ngomong tok ya, tak kasih buktinya ya. Nah nih, sayang gambarnya tidak jelas ya. Nah itu pesta miras pelajar di jaring ya. Ini keliling mas, jadi keliling di semua titik ya, di stadion, di alun-alun, di Babiat, di Pasar Mangunarjo, terus di berbagai titik yang dianggap, nah ini di stadion, ya, di stadion ini. Ya, ini stadion. Karena tempatnya gelap, memang gelap untuk dipergunakan untuk minum-minuman, ya. Jelas ya? Ada yang mau nyoba naik kendaraan gratis? Hah? Gak apa-apa. Ya, naik kendaraan gratis, gak usah bayar. Ya. Lanjut yang materi tadi. Materi yang tadi.
Nah, saya lanjutkan yang ini ya, biar cepat selesai ya, biar jelas. Saya enggak butuh jenengan dicatat semuanya. Yang penting adik-adik semuanya paham yang enggak boleh dilakukan apa aja. Ya. Paham ya? Lanjut, Mas. Cek. Mau kuis enggak? Mau. Apa? Pulsa. Buat beli paketan. Kalau tak kasih uang nanti apa beli-beli yang macam-macam nanti. Enggak. Oh, aman ya. Cek, nunggu ini selesai ya. Nah, wis. Lanjut. Nah, itu yang tadi. Enggak usah, lanjut. Next. Nah, itu. Ini anak jalanan yang kita amankan di perempatan Randu Pangger. Ceweknya 3. Ya. Laki-lakinya 1. Ya. Itu ada yang akeh tumoe, Mas. Iya. Banyak tumoe. Hah? Enggak pernah keramas kayaknya itu, ya. Lanjut. Nah, adik-adik tahu obat komik batuk, obat batuk komik yang saset, ya. Itu kalau dipergunakan banyak sekali, mungkin 10 ya, bisa ngefly, ya. Siapa yang ngomong ngefly setan sih? Hah? Nah, ini sering nyoba kamu ya? Sering make? Hah? Dari mana? SMP 2. Oh. Ya, itu menyebabkan ngefly. Ya. Jadi minta tolong ke adik-adik semua, jangan menggunakan itu. Ya. Awas sampai ketahuan, khususnya dengan kepolisian. Ya. Kalau kami melakukan pembinaan hanya kita panggil orang tuanya, kita panggil dari pihak sekolah, kita suruh kerja sosial, kalau sudah masuk kepolisian urusannya beda sudah. Ya. Lanjut, Mas. Nah, ini ngamen di perempatan Randu Pangger juga sama bawa lem. Tahu lem? Nah, itu. Kalau sudah tahu jangan dilakukan, ya. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini yang pernah kena, kita suruh hormat ke bendera selama 1/2 jam. Ya. Enggak boleh turun. Kalau turun ulangi lagi mulai awal. Ya. Kalau kami enggak benar-benar enggak mau kecolongan masalah, Mas, apa, siswa bolos. Ya, lanjut, Mas. Nah, ini juga lanjut. Itu ada ceweknya lagi 2. Lanjut. Ini ada anak SD di warnet. Ya, tahu warnet. Jangan sampai pada waktu jam sekolah, ya, main di warnet, ya, main Dota, ya, main PUBG, ya. Ya, jangan sampai jam belajar, ya, jam sekolah jangan sampai ke warnet, ya. Nanti kita datangi, ya. Kalau sampai ketahuan ada yang pakai seragam main di warnet, kita amankan, ya. Kadang teman-teman ngakalinya pinter, seragamnya dilepas pakai kaos, seragamnya taruh di tasnya, ya. Siapa yang sering kayak gitu? Hah? Ya. Samen? Enggak. Ya, saya minta tolong, ya. Kalau jam waktunya jam belajar, ya,
di sekolah, sudah fokus di sekolah, jangan kemana-mana. Kalau sampai ketemu saya panggil pihak sekolah, orang tua saya panggil, ya tak kasih hukuman. Push up cuma 5 kali, tidak berat. Beneran, kalau saya push up cuma 5 kali. Satu, turun, separuh, 2 menit. Ya, naik lagi, ya, turun lagi, naik, 1 menit. Ya, tahan. Tidak usah lama-lama, 5 kali. Ya, mau nyoba? Ayo, kalau mau nyoba, monggo. Ya, ayo, coba giring. Torik, dari mana Mas Torik? SMP 10, oh di Yano itu ya? Pertanyaan ya. Eh sini, maju Mas Torik. Sini. Ayo, sini. Ayo, gak apa-apa, ayo sini sini. Ayo, gak apa-apa sini, ayo. Sini. Ya. Nama siapa? Muhammad Tariqin Lulu. Dari SMP? 10. SMP 10. Bener SMP 10. Bener. Ya. Rumahnya mana? Jalan Cokroaminoto, Gang Listrikan. Gang Listrikan. Oh, pondok. Ya Allah, ya ya ya. Rumah saya Cokro Gang Sultan Agung. Ya, belakangnya kelurahan. Diem gitu loh. Kok kayak ulet kena panas ae, gliet ae. Ya. Apa? Tak kasih pertanyaan sudah. Tadi kan saya sudah apa? Kasih paparan, ya. Kenakalan remaja apa saja? Apa aja? Udah bunyi. Ayo, apa aja? Bolos sekolah. Terus? Melakukan tindak kriminal. Tindakan kriminal itu luas. Lanjut apa lagi? Merokok. Terus apa lagi? Ngelem. Terus? Minum minuman keras. Ngisep jempol ya. Itu ngisep jempol. Hah? Minum minuman keras. Sudah, itu aja. Sudah. Berapa tadi? Apa lagi? Sebutkan lagi satu. Bolos sekolah. Terus? Merokok. Minum minuman keras. Terus? Apa? Ngelem. Terus? Mencuri? Oh, tindak kriminal. Hah? Tawuran. Pernah tawuran? Enggak pernah. Enggak pernah. Temen-temennya ada yang sering tawuran? Enggak ada. Dada. Apa? Yang mana? Dada. Yo. Bener Mas? Mau hadiah apa? Hah? Terserah. Uang berapa? Terserah. Tak kasih pulsa aja ya. Ya, pulsa 50.000 mau. Ya. HP Mas? Paketan, beli paketan, main PUBG Mobile, ya. Ya, ML, siapa yang mau Mobile Legend? Ayo, berani nanti, kalau yang berani ke depan, tak kasih pulsa paketan, ya. Jangan khawatir kalau sama saya, ya. Kita sharing di sini, ya. Saya enggak marah-marahin jenengan. Saya minta tolong kerjasamanya, supaya kenakalan remaja itu untuk dijauhi. Nomor HP-nya berapa? Ini kemas itu ya, dicatat ya. Nomor HP-nya ya, kemasnya ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Torik.
Ya. Ada yang mau lagi? Oh, kalau dikasih hadiah cepet ya. Hah? Pulsa paketan apa? Pulsa aja ya. Jangan, kalau uang nanti dibelikan yang macam-macam. Ya. Pulsa aja ya. Lanjut Mas materi C ya. Materi dulu. Nah, lanjut. Nah, sik sebentar. Ini kita antisipasi juga yang disampaikan adiknya tadi, tawuran pelajar. Ya. Pernah dengar ada tawuran pelajar di sini? Ya. Tawuran pelajar kita kemarin melakukan pengamanan tawuran pelajar di Taman Maramis. Halo. Halo. Oke, tepuk tangan tutorik ya. Tawuran pelajar di Taman Maramis. Saya juga dengar ada beberapa sekolah itu sempat ada gesekan dengan sekolah lain. Ya, kami mohon untuk adik-adik khususnya yang masuk di SMK 2 untuk menjaga kondisivitas Kota Probolinggo. Ya, jangan sampai tawuran. Kalau ada apa-apa, selesaikan dengan baik-baik. Ya, kalau memang ada masalah, minta bantuan guru. Ya, jangan diselesaikan sendiri. Kalau diselesaikan sendiri, bisa-bisa tawuran. Ya, lanjut Mas. Nah, ini ada Pak Kapolres. Ya, Pak Kapolres, kita amankan pas pada waktu minum-minuman membawa celurit. Ya. Jadi membawa celurit terpaksa kita serahkan ke kepolisian, ya. Kena hukuman 2 tahun kalau enggak salah. Ya. Lanjut, Mas. Nah, tuh tugas kami, lanjut. Lanjut. Nah, itu pembinaan kasih PBB wawasan kebangsaan dikembalikan orang tua, serahkan kepada pihak sekolah. Dilimpahkan di sos, dilimpahkan ke kepolisian. Lanjut Mas, lanjut, lanjut. Nah itu push up, lanjut, lanjut Mas, lanjut, lanjut. Wah itu hormat bendera, lanjut. Nah ini banyak sekali, lanjut. Ya, ini salah satunya kita gundul, ya. Yang ketemu bolos, ketemu minum-minuman, ketemu ngelim, ketemu main di warnet, kita gundul rambutnya, ya, gundul plontos, ya. Lanjut. Nah, ini kita amankan untuk dibawa ke Polres. Lanjut. Nah, di sel mau? Enak. Di sel makan gratis, minum gratis. Ya. Ya makanya, ya. Kalau mau menghindari ini, tolong kenakalan remaja yang ada dihindari, ya. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, upaya untuk mencegah, ya. Yang pertama, hindari lingkungan yang buruk. Jadi ketahuan teman-temannya, oh di sana ada yang minum-minuman, di sana ada yang merokok, di sana ada yang apa main di warnet, tinggal sudah, jangan diikuti. Ya. Yang kedua, hati-hati bergaul. Seumpama ada temannya yang ngajak, ayo coba iki rokok enak, jangan coba-coba, ya. Kalau ada teman kayak gitu, ditinggal saja. Masih banyak teman-teman yang baik yang lain. Ya. Jangan coba-coba. Jangan pernah coba-coba. Kalau pingin tahu rasanya, kalau pingin tahu rasakan ini, pingin rasanya bolos, sudah. Jangan dicoba. Ya. Pengaruhnya sangat besar sekali. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, masa depannya sampean semua, ya. Yang ketiga, dikeluarkan dari sekolah, ya. Yang selanjutnya, dengarkan nasihat
atau larangan orang tua atau guru. Ya, bapak, ibu, guru semua itu tidak bosan-bosan ngingatin adik-adik sekalian. Karena apa? Tujuannya baik. Ya, untuk masa depan adik-adik semua. Yang selanjutnya, ekspresikan kegiatan yang positif. Ya, kegiatan yang positif kayak ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler apa yang ada di sini? Contoh kayak tadi musik, ikuti aja supaya menghindarkan kita dari pengaruh negatif. Ya, ikut maunya main bola, ikut aja main bola, tidak apa-apa. Mau futsal, monggo silakan. Dan yang terakhir, perdalam ilmu agama. Ya, ilmu agama diperdalam. Lanjut mas. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kuis lagi. Ya, ayo mas. Nah, itu sini. Maju, ayo. Maju. Sini. Iya, sampean sing ini barusan. Ayo. Itu tuh. Siapa itu? Pakai baju hijau, kemeja hijau. Depan, sini. Nah. Tidak apa-apa. Mikir apa tadi? Ya, namanya siapa? M. Yusuf. M. Yusuf, waduh itu sama-sama Yusuf. Dari mana? SMP 10. SMP 10, temennya? Torik ya? Terkenal Torik ini ya. Saya tak, rumahnya mana? Taman Maramis. Taman Maramis. Saya tanya, mikir apa tadi? Kok sampai termenung nunduk kepalanya nahan gini? Mikir apa? Tapi kenapa pak? Ngantuk? Oh. Kok ngantuk? Nggak tidur? Bergadang nggak? Hah? Tidur? Mau hadiah nggak? Mau hadiah nggak? Oh. Tak kasih pertanyaan ya? Langkah apa aja upaya untuk menghindari kenakalan remaja tadi? Ayo, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kenakalan remaja? Apa aja? Ayo, sebutkan. Memilih teman yang baik. Terus melakukan kegiatan yang positif. Ya, lanjut. Apa boleh? Apalagi ayo. Tadi banyak yang saya sampaikan. Ayo. Ayo. Ada yang bisa? Ada yang bisa angkat tangan? Yang sana, sini stok mulai tadi ya. Sini, maju, depan. Satu lagi. Siapa yang bisa? Sana yang belakang itu. Ya, kamu, maju. Ayo, sini. Sini. Gak apa-apa. Namanya? Faiz. Dari? SMP Nurul Jadid. Nurul Jadid. Oh, rumahnya mana? Bantaran. Ayo mas cepet. Kurang dua ya, dua ya sampai tadi ya. Sini. Ini sepatunya kok ada putihnya ini, tidak apa-apa ini pak. Harusnya hitam ya. Namanya? Gilang Kusuma, SMP Taman Dewasa. Taman Dewasa, TD, ya. Sebutkan. Mic-nya tadi mana, Dik? Yang pertama menghindari lingkungan yang buruk, Pak. Ya, terus. Terus yang kedua memperdalam ilmu agama. Ya. Dan setelahnya
Dan terus aku ini. Cek sebentar gantian dulu. Ayo apa? Terus halo Pak. Mendengarkan nasihat dan larangan orang tua dan guru. Oke. Terus Udah bisa. Sudah, ayo lanjut. Samen, apa? Melakukan hal yang positif. Ya. Hati-hati dalam bergaul. Terus mendengarkan. Kalau ngomong diem, jangan gini. Diem gitu loh. Ayo, apa? Mendengarkan nasihat orang tua. Memperdalam ilmu agama. Terus apa? Jangan dipukul mic-nya, ayo. Memilih lingkungan yang sehat. Ya. Betul apa enggak? Kurang yo. Ada lagi yang nambahkan? Ini sama kayaknya ini ya. Yang lain, ayo angkat tangan. Ayo sini. Ini kasihkan mic-nya. Ayo, apa? Satu. Jangan coba-coba. Ya, terus. Memperdalam ilmu agama. Ya, terus. Mendengarkan nasihat atau larangan dari orang tua dan guru. Ya, terus. Kegiatan positif. Lanjut. Hati-hati dalam bergaul. Bener enggak? Bener ya? Hah? Bener ya? Berarti Mas ini yang dapat hadiah ya? Hah? Iya. Bener enggak? Hindari lingkungan yang buruk. Hati-hati dalam bergaul, ya. Jangan coba-coba dengarkan nasihat guru sama orang tua. Ya, perdalam ilmu, mengikuti ekstrakurikuler ya, kegiatan yang positif. Bener ya? Bener. Cek, tepuk tangan dulu untuk empat tenang ini. Ya, ya. Terima kasih sudah berani maju ke depan. Ini katening diai ki. Kesusu belum mau kemana? Mau kemana kamu? Hah? Kok dilewas saya? Ya, karena teman-teman ini empat. Sudah mau maju wis ke teman-teman ya. Catat nomor HP-nya di semuanya ya. Lagi sana wis ke Masnya. Ya. Catat semua Mas namanya. Ya. Saya juga apresiasi teman-teman yang berani maju ke depan ya. Jadi saya mohon kepada adik-adik sekalian untuk menghindari yang pertama merokok, yang kedua minum-minuman keras, yang ketiga apa? Membolos. Ya, jangan sampai ketahuan saya, jangan sampai pada waktu saya keliling ketemu adik-adik sekalian yang ada di sini di tempat-tempat seperti warung, seperti warnet. Pada waktu jam belajar sekolah, di sekolah, ya. Sanggup? Satu kali lagi, sanggup? Ya, jangan sampai ketemu saya. Kalau pingin rasanya nyoba kendaraan keliling ke kota Probolinggo, monggo saya fasilitasi, ya. Tapi jangan sampai nanti ke depan bertemu saya di tempat-tempat tersebut. Ya, kalau mau nongkrong silakan, tapi jangan sampai jam pelajaran di sekolah. Ya, dapat dimengerti? Ngerti ya? Ya wis, mungkin itu aja. Materi dari saya mohon kerjasamanya adik-adik sekalian
Insya Allah SMK 2 ini tidak ada yang bolos, ya, tidak ada yang minum minuman, ya, supaya ke depan tidak ada yang melakukan kenakalan remaja, ya. Terima kasih. Tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Nggih, matur suwun. Terima kasih Pak atas sesuatu yang disampaikan dan anak-anak ini. Kemudian yaitu kegiatan selanjutnya santai, yaitu promosi ekstra dari beberapa ekstra yang ada di sekolah ini. Diikuti saja, nanti akan dipandu oleh OSIS Pak Erwin, monggo Pak. Nanti apa di belah dua ya. Ini sampai kelompok berapa ini? 11, ini 10. Di belah dua, jadi ada ruang kosong di tengah. Kayak kemarin. Ya, biar bisa diisi untuk penampilan ekstra dan lain sebagainya yang memang itu atraksi, ada promosi ekstra-ekstra yang ada di sekolah kita ini. Silakan OSIS dilanjut, nanti saya dampingi. Tetap santai, tetapi dalam kategori tertib, semua mengikuti. Ya.